Shalom, selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai siap agenda, siap aktivitas kita pada hari ini, pada pagi hari ini, untuk kita bekerja, sekolah, kuliah, dan siap hal yang kita lakukan pada hari ini, mari kita datang di hadapan Tuhan bersama-sama. Sebelum kita masuk ke renungan, untuk kita mendengar sedikit renungan dan firman Tuhan sedikit, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur hari ini, bila pagi hari ini yang boleh ada sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur atas setiap kasih setiamu, setiap kasih karuniamu, dari musim ke musim engkau tetap Allah yang sama yang menyertai hidup kami. Kami bersyukur Tuhan yang memiliki Allah sepertimu. Kami bersyukur jika Tuhan terus berikan kami kekuatan baru setiap harinya. Hari ini Tuhan, untuk memulai pada pagi hari ini, buka mata kami, buka telinga kami dan buka hati kami Tuhan, agar selaras dengan hatimu, untuk engkau dapat masuk dan berbicara dalam hidup kami lebih lagi. Kami buka semuanya Tuhan di hadapanmu, bila engkau berbicara di dalam hidup kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom semuanya. Hari ini kita mau sama-sama merenungkan sedikit renungan dengan judul Hati dan Pikiran, yang diambil dari kitab Kejadian pasal 37 dari ayat pertama sampai ayat yang 11. Kejadian pasal 37 dari ayat yang pertama hingga yang ke-11. Saya akan bacakan dari ayat pertama. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub, Yusuf, tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang mahal indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau izin berkuasa atas kami? Jadi, makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ayat 9 dilanjutkan. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Riwayat keluarga Abraham yang turun ke Ishak dan akhirnya sampai kepada Yakub yang menjadi Israel, akhirnya sampai kepada keluarga Israel dengan 12 anak yang pada akhirnya menjadi 12 suku Israel. Sebuah perjalanan rohani yang memperlihatkan rencana penyelamatan kekal, seperti yang dituliskan di Yesaya 42 ayat 6. Sekaligus memperlihatkan perjalanan benih dosa yang akhirnya berbuah kejahatan-kejahatan yang dahulunya tidak dikenali manusia. Iri hati adalah
sebuah dosa secara konsisten muncul sejak peristiwa pembunuhan Habel oleh Kain. Karena korbannya tidak diindahkan Tuhan, maka Habel iri hati dan akhirnya marah sampai membunuh. Seperti yang dituliskan di Kejadian pasal 4 ayat 4-8. Pertikaian antara Abraham, Lot, Sarah, dan Hagar, Abimelek dan Ishak, sampai Yakub dan Laban memperlihatkan perjalanan dosa iri hati ini termanifestasi dalam setiap generasi lepas generasi. Dan kitab Kejadian ditutup dengan kisah Yusuf dan saudara-saudaranya kembali memperlihatkan bahwa iri hati adalah ragi dosa yang memiliki daya rusak yang sangat besar. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Seperti yang dituliskan Yakobus 3 ayat 16. Iri hati saudara-saudara Yusuf membuat mereka gelap mata, sehingga membuang, mencoba membunuh, menipu ayahnya bertahun-tahun, sebuah jalan hidup yang rusak. Padahal mereka adalah generasi penerus Abraham yang mendapat janji Tuhan. Yesus mengajarkan bahwa dari dalam hati muncul semua hal yang jahat, seperti yang tertulis dalam Matius 15 ayat 19, Matius 7 ayat 21. Yeremia menggambarkan hati manusia itu licik, seperti yang tertulis pada Yeremia 11 ayat 9. Yeskiel melihat bahwa hati yang baru adalah solusi atas kondisi hati setelah dosa masuk, seperti yang dituliskan di Yeskiel pasal 36 ayat 26. Di Gunung Sinai, Tuhan memberikan 2 loh batu kepada Musa dan menuliskan hukum-hukumnya untuk Israel. Kehadiran Yesus yang menggenapi Taurat, seperti yang tertulis pada Matius pasal 5 ayat 17-18, telah membuka pintu untuk hukum itu tidak lagi hanya menjadi sebuah aturan yang mengatur perilaku, tapi hukum menjadi sebuah kehidupan yang tertulis di loh-loh hati manusia. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Seperti yang tertulis pada 2 Korintus 3 ayat 3. Hati manusia adalah sumber kehidupan. Sebab itu, seluruh perjalanan iman berpusat kepada hati. Bukan hanya sekedar merubah pikiran, mindset. Pertobatan adalah perubahan pikiran dari waktu ke waktu, seperti yang Roma katakan di 12 ayat 1-2. Sebuah proses yang terjadi karena kekuatan Injil yang mengubah dari hati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, seperti yang ditulis pada Filipi 4 ayat 7. Artinya, tidak akan ada perubahan pikiran tanpa hati yang sudah dirubahkan. Seperti pusat pembangkit listrik dan jaringan listrik, itulah analogi hati dan pikiran. Hati adalah pusat pembangkit listrik yang melahirkan energi. Sementara itu, pikiran kita memiliki pola-pola yang harus dirubah sesuai kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya memiliki pola yang benar, tetapi untuk dapat melakukan dan menghidupi, kita membutuhkan kekuatan ilahi, divine power, yang disebut urapan itu dari dalam hati. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Seperti yang tertulis di 1 Yohanes 2 ayat 27. Ya, pendalaman Alkitabnya, kata pengurapan dalam bahasa Yunani dipakai kata krisma, yang sesuatu yang dioleskan. Salep yang dalam tradisi Yahudi dipergunakan untuk pelantikan iman dalam bentuk minyak dan jamu-jamu yang beraroma,
Pengurapan ini yang membedakan antara kemampuan manusia dan kemampuan Tuhan, keilahiannya. Pengurapan yang membawa kemenangan dalam peperangan, seperti Mazmur ayat 20, pasal 20 ayat 7. Yesus disebut Kristus atau Kristos, artinya yang diurapi. Sebab itu Yesus yang di dalam kita itulah sumber pengurapan. Peperangan terbesar kita terletak antara hati dan pikiran. Jadi itu yang bisa kita merenungkan bersama, saudara-saudara. Yang perlu kita sadari hal ini, bahwa hati dan pikiran itu relate satu sama lain. Ketika kita ingin mengubah pikiran kita, itu dimulai dari perubahan hati kita terlebih dahulu. Hari ini, izinkan Tuhan merubah hatimu. Renewing mind, transforming heart. Izinkan hari ini Tuhan itu mengubah hati kita menjadi serupa seperti hatinya Tuhan. Mengasihi apapun yang Tuhan kasih, merespon seperti Tuhan merespon, menyikapi hal seperti Tuhan menyikapi setiap hal yang ada. Mari kita hidupi bersama, saudara, untuk kita menyelaraskan hati dan pikiran kita dengan hati dan pikirannya Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan hari ini. Bapa, kami ucap syukur ketika Tuhan ingatkan kami hari ini. Ketika Tuhan berbicara dalam hidup kami ini terkait hati dan pikiran. Ajar kami Tuhan, didik kami dengan cara-Mu. Selaraskan hati kami dan pikiran kami dengan hati-Mu Tuhan. Sehingga yang keluar dari dalam hidup kami bukanlah kehendak kami, tapi semua yang keluar dari hati dan pikiran kami, semuanya penuh dengan nilai-nilai ilahi, penuh dengan nilai-nilai kebenaran yang sesuai dengan isi hati-Mu Allah. Sehingga setiap orang yang mendengar akan mendengar suara Tuhan melalui hidup kami. Kakimu,
wajahmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku hanya di dalammu. Dan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk kemuliaanmu. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku dalammu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ketika hari ini, ketika pagi hari ini, Tuhan ingatkan kami untuk menyelaraskan hati dan pikiran kami dengan hatimu. Ajari kami Tuhan hari ini untuk menyelaraskan hati dan pikiran kami selaras dengan hatimu Tuhan. Sampai setiap keputusan yang kami lakukan, keputusan yang kami ambil adalah keputusanmu. Berikan kami hikmat untuk memutuskan setiap hal seperti Engkau memutuskan kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bertahtalah atas hidup kami hari ini yang berdoa, bila selalu ada kekuatan baru dan sukacita baru yang mengalir memenuhi hidup kami hari ini, untuk bisa memberikan segala hal yang terbaik hanya untuk menyenangkan hatimu saja Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali berdoa, bila setiap pesanmu itu tersampaikan dalam setiap hidup kami hari ini dan mampu dapat kami aplikasikan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bila kerajaanmu datang, kehendakmu jadi di bumi seperti di surga, di hidup kami seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.